Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki di bawah umur makin sering terjadi. Ini membuktikan bahwa siapapun berpotensi menjadi korban kekerasan seksual tanpa mengenal usia dan jenis kelamin. Kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur menjadi masalah serius bagi orang tua. Kekerasan seksual tidak hanya mengancam anak perempuan. Pada awal bulan April, kasus kekerasan seksual menimpa bocah laki-laki berusia 5 tahun di Jakarta. Anak berinisial F itu diduga menjadi korban kebejatan dua orang pria yang salah satunya adalah anggota kepolisian. Kekerasan seksual lainnya dialami dua anak laki-laki kakak beradik. Korban dilecehkan seorang kakek berusia 54 tahun dengan iming-iming uang Rp1.000. Kasus terakhir terjadi di Bengkulu. Ibu rumah tangga berusia 40 tahun dilaporkan sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap 16 laki-laki. Kasus ini menambah daftar panjang data kekerasan seksual yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan Anak. Pada Januari hingga Februari 2013, sudah terjadi 42 kasus kejahatan seksual terhadap anak di wilayah Jabodetabek. Belum lagi di berbagai daerah di Nusantara. Psikolog Ratih Ibrahim menekankan, tindakan asusila dapat dilakukan siapa saja dan terhadap siapa saja, tidak terbatas pada jenis kelamin. Anak-anak kita yang laki-laki pun juga berpotensi menjadi korban kalau kita tidak membekali dia dengan pengetahuan dan nilai-nilai yang betul kepada dia. Ya, pengetahuan tentang apa? Pengetahuan bahwa hubungan seks antara laki-laki dan perempuan itu penting dan dilakukan di usia dewasa. Psikolog Ratih menambahkan, pembekalan pengetahuan dari orang tua kepada anak-anaknya seharusnya diberikan saat anak masih berusia muda sekitar 12 hingga 16 tahun. Berhubungan seks hanya diperbolehkan pada usia di atas 21 tahun dengan lawan jenis dan hanya dalam hubungan pernikahan. Dari Jakarta dan Bengkulu, Arif Firmansyah, Saf.